Selamat malam Indonesia, selamat siang Amerika. Guys, kali ini saya lagi ada di hotel dan di sini tuh malam-malam tuh banyak yang jualan. Lihat nih, menunya ini tuh enak-enak, guys. Cuma masalahnya di sini tuh musiknya kenceng banget. Jadi aku sorry enggak bisa keluarkan. Aku udah ngomong panjang lebar loh di sini, tapi sayangnya ini ada musiknya, jadi aku harus potong nih musiknya. Lihat nih makanan ini di sini nih. Ini makanan-makanan memang makanan khas Indonesia. Itu wah, ini dicari banget nih, terutama bagi mereka yang udah tinggal di luar negeri yang lama. Jadi kalau ada makanan-makanan khas Indonesia begini nih, ini memang harus diburu. Nah, kebetulan nih aku mau pesan makanan di sini. Ini si abang ini lagi jelaskan itu makanan-makanan apa dan di sini hari apa aja yang mereka bisa sajikan makanan tuh. Mereka sajikan makanan tuh cuma weekends, which is Jumat, Sabtu, Minggu. Karena itu memang banyak orang katanya. Dan ini ada sate ayam, sate sapi, wih, ada lontongnya. Ada juga di sini ada jualan cireng. Enak-enak, guys. Gila, makanan Indonesia itu emang enggak ada duanya. Emang kalah deh, udah makanan Indo tuh udah memang top, Marco top deh, keren deh. Enak-enak, guys. Menggoda banget. Aku pesan yang daging. Nah, ini yaitu tadi yang jualan cireng, tahu. Dan di sini lagi ada yang barbekyuan, grill, dan ada juga bakso. Tidak ketinggalan bakso itu, guys. Emang bakso Indonesia tuh, meatball Indonesia itu jauh lebih enak ketimbang dengan meatballnya Amerika. Tuh, lihat tuh. Memang benar-benar deh. Emang enak, guys. Bikin lapar. Super mie juga ada dijual di sini yang ketagihan tuh. Okay, tuh. Nah, suasana malam di sini tuh menyenangkan. Memang enak untuk duduk bersantai ria sambil menikmati makanan dengan udara yang cerah. Panas lah kalau menurut aku bilang, karena aku kan di Colorado suhunya dingin. Nah, di sini juga ada yang buat martabak manis. Martabak manis, kacang keju, meses, ada juga yang Nutella. Jadi itu memang ada juga ice creamnya. Wah, memang enak menyenangkan, guys. Memang top Marco top tuh kalau datang ke sini tuh harus duduk dan menikmati suasana di luar kamar hotel, karena memang suasananya itu menyenangkan. Nah, nih pesananku sudah tiba tuh, guys. Ini aku lagi mengikuti lagunya, cuma sayang aku nggak bisa ini karena biasalah. Tapi ini sambil menunggu martabak, aku pesan martabak juga. Tuh, pemandangan di belakangnya tuh keren kan? Malam-malam dengan lampu-lampunya. Lihat nih satenya. Sate enak deh, enak deh. Udah lama nih gak makan-makan yang enak-enak. Bukannya makanan Amerika gak enak, cuma karena kita kan lidah Indonesia gitu. Jadi yang dicari itu ya pasti makanan Indo dong. Iya kan? Nih, mbaknya yang bikin martabak.
Sekian dulu vlog saya kali ini. I'll see you next vlog. Ciao.